Semua kita bertemu lagi dalam reaction drama Absuri. Anda itu tadinya episod ke-6. Kita tengok pula adegan kedua ni. Jom. Kau pun biar je dia buat hal dia, tak marah tak apa. Ha. Memang nak lemak dia. Eh. Ikutkan aku, aku menyampah tu. Tahu. Dia kata maki macam-macam dah buat kat dia. Dia buat benda. Tu maksudnya, dia tak nak keluar daripada rumah tu. Dia ada plan nak kikis kau dia. Itu kalau perempuan lain dah kena pelampang, dah kena maki semua, perempuan dah belar lah. Tu dia. Punca dia Faizal. Dia tahu perangai Azril ni memang kalau trigger something memang naik tangan lah. Azril ni memang dia punya psycho dia. Dia boleh jadi psycho lah. Lepas tu dengan Alia tak layan Faizal, jadi dia sebenarnya jealous lah dengan Azril. Jadi dia gunakan situasi tu untuk membuatkan kedua-dua mereka, Azril dan Alia ni, jadi benda yang jadi satu tragedi yang membuatkan berlakunya drama Absuri ni. So kita tengok dia orang ni apa, kita biasa kita tengok Alia akan melalui siksaan lah sebenarnya sepanjang drama Absuri ni. Jadi daripada episod pertama lagi dengan kemunculan watak Faizal ni, saya rasa memang dia watak yang paling apa, dibenci lah. Dan semua orang nak dia dapat siksaan, dapat apa, balasan yang teruk lah bila nak masuk hujung-hujung si apa, hujung-hujung drama Absuri ni. Tapi saya sebab dia dari novel yang saya tak baca. Saya tak pernah baca lah maksudnya. Jadi saya kena tengok follow drama Absuri ni sehingga ke episod akhir. Tengok macam mana apa perkembangan watak Faizal ni. Apa lagi yang dia nak buat. Ni baru sikit, ni baru permulaan. Panjang lagi drama Absuri ni. So kita terpaksalah apa, kita terganggu jugalah emosi bila tengok Alia kena macam tu disebabkan Faizal. Fitnah si Faizal lah. Okey, jumpa lagi. Sekian.